Dilihat sekilas, bantal ini tak ada bedanya dengan bantal pada umumnya. Tapi siapa sangka, bahan baku produk ini berasal dari limbah yang bagi sebagian orang dianggap jorok, yakni limbah popok bekas pakai. Adalah Yekti Murwani. Warga Imogiri Bantul ini merintis usaha pembuatan bantal dari limbah popok bersama tetangga sekitar. Awalnya, popok bekas pakai ini dibersihkan isi gelnya terlebih dahulu sebelum diolah. Setelahnya, popok direndam dalam air menggunakan campuran klorin untuk membunuh bakterinya. Proses desinfeksi ini kembali dilakukan saat proses pencucian. Barulah limbah popok ini dikeringkan dan digiling agar menjadi serpihan. Popok pun siap diolah menjadi produk baru. Tergabung dalam kelompok swadaya mandiri Pilah Berkah di Pedukuhan Tegal, Paduresan, Imogiri. Daur ulang ini tidak semata mengejar nilai ekonomis, tapi sebagai gerakan peduli lingkungan. Hasil pemilihan limbah popok ini sebagian besar digunakan sebagai bahan baku pembuatan bantal. Dan meski berasal dari limbah penampung urin, tapi produk yang dihasilkan dijamin steril. Hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi DIY menyebut angka bakteri dan koli di bawah 1 mili. Bagi kelompok Pilah Berkah, hasil uji lab ini menjadi penyemangat untuk melakukan daur ulang limbah popok. Apalagi, dari hasil daur ulang ini ada nilai ekonomis untuk penambahan pendapat anggota kelompok. Manfaatnya ya, saya kira banyak sekali ya, di samping kita untuk mengurangi limbah popok, untuk mengurangi sampah dari TPA, harusnya dibuang di TPA, kita bisa di daur ulang sendiri di sini, terus juga memperdayakan ibu-ibu sekitarnya. Melalui daur ulang sampah, kelompok ini mampu mengolah sekitar 500 popok dalam sehari. Selain menghasilkan produk bantal, limbah popok ini juga didaur ulang sebagai bahan campuran membuat pot bunga, asbak, hingga souvenir dan gantungan kunci. Beragam produk daur ulang ini rata-rata dijual melalui media online dengan harga antara Rp10.000 hingga Rp75.000. Tapi bagi kelompok ini, program daur ulang sampah tak semata berburu nilai ekonomisnya. Bagi mereka, kontribusi dalam pengurangan sampah adalah tujuan utama.